Selain itu, dalam nota keuangan, Jokowi kembali menyoroti proyek infrastruktur Indonesia yang di termasuk soal Ibu Kota Baru, Nusantara atau IKN. Presiden menyebut anggaran untuk infrastruktur RAPBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun rupiah yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis termasuk pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo